sore hari seperti ini paling pas menikmati Jeonju Hanok Village. Hanok merupakan sebutan untuk rumah tradisional Korea. Bentuknya khas dengan detail lekukan pada bagian atap yang disebut choma. Suasana khas tradisional Korea kental terasa. Dan menjelajahi kawasan ini tak lengkap kalau belum bergaya menggunakan hanbok seperti kami. Terai, kita sudah pakai hanbok lengkap, siap menyusuri Jeonju Hanok Village. Tak hanya kami, wisatawan lain pun mencoba hanbok dengan berbagai rupa. Lucu-lucu banget kan? Ada sekitar 800 hanok di sini. Sebagian besar telah disulap menjadi lokasi wisata, rumah makan, penginapan, dan toko souvenir. Sebagian lainnya masih ditempati. Jeonju Hanok Village ini merupakan peninggalan dari zaman dinasti Joseon, di mana pada awal dinasti tersebut berlangsung, praktik agama seperti Islam dan juga agama lainnya ini sempat dilarang, sehingga peradaban Islam yang sebelumnya telah ada sekitar abad ke-5 dan juga abad ke-7 dari sejarah Korea ini sempat hilang. Meski pada zaman dinasti Joseon, Korea Selatan sempat tertutup bagi pendatang asing, kini tak lagi. Semua disambut dengan ramah di sini. Jauh-jauh ke sini, plus sudah berkostum kece begini, wajib foto-foto dong. Oh iya, Jeonju adalah surga makanan. Segala jenis jajanan unik dan menarik bertebaran di sepanjang jalan ini. Kami pun memilih jajanan yang saya, Nana, dan Sinta bisa makan. Pilihan pertama, gurita bakar. Sedap. Nah, yang kini sedang hits adalah wisata Hanok Stay. Saya dan dua teman cantik saya tak mau ketinggalan mencobanya. Hanok Stay yang kami inapi telah dimodifikasi agar lebih nyaman ditinggali oleh tamu yang menginap. Tiap tamu menempati ruangan-ruangan yang terpisah oleh sekat. Jangan harap akan tidur di kasur tebal dan empuk. Di Hanok Village, semua tamu tidur di matras ala tradisional Korea. Tapi itu dia kelebihannya, merasakan sensasi kehidupan masyarakat Korea tempo dulu. Kalau perempuan menginap bersama, saatnya sesi curhat. Tema curhat malam ini adalah kehidupan Nana dan Sinta di Korea Selatan. Di balik wajah malu-malu mereka, ternyata jiwanya tangguh. Hidup sebagai tenaga kerja Indonesia di negeri orang dalam usia muda tentu tak mudah. Apalagi hidup sebagai tenaga kerja muslim di negeri minoritas. Awalnya memang susah. Awalnya jadi masalah di perusahaan gitu, karena saya kan bekerja memakai khimar. Awalnya memang ditentang, setiap hari diomelin gitu. Cuman lama-kelamaan mereka paham, mereka mengerti. Mengerti perbedaan dan toleransi. Itu sih yang apa ya, salut sama orang di lingkungan perusahaan. Namun Sinta dan Nana sepakat paling berat adalah saat Ramadan tiba. Rasa kangen terhadap keluarga dan suasana Ramadan di negeri sendiri kerap menyerang. Ya namanya puasa mesti kan rame ya. Nah kalau di sini kita cuman romantis banget selama berdua. Iya kan? Sedih lah gak bisa buka puasa bareng. Tak ingin menghabiskan seumur hidup di negeri orang, mereka bercita-cita untuk kembali ke tanah air dan membuka usaha. Kini, mereka rajin menyisihkan penghasilan sebagai modal untuk membuka lapangan pekerjaan di Indonesia nanti. Semangat berjuang, bekerja dengan ikhlas menjadi moral perbincangan kami malam ini. Ikhtiar dan doa menjadi pengiring perjuangan mereka hidup di negeri asing, menjalani hidup sebagai pahlawan devisa negara. I explained to him about aqidah. Islam aqidah, really very nice aqidah.
Di luar kawasan Hanok Village, Jeonju merupakan kota metropolitan. Ibu kota Jeolla Utara ini suguhkan pemandangan layaknya kota besar yang sibuk. Kehadiran masjid tengah kota Jeonju menjadi pengukuh eksistensi penganut Islam di kota ini. Saya langsung disambut oleh Abdul Wahab Zahid, Muslim keturunan Suriah, imam sekaligus pemilik masjid ini. Ia bercerita kepada saya kisah unik di balik berdirinya masjid ini. Sekitar tahun 1980-an, seorang sahabat memberinya $1 juta untuk membangun bisnis komputer. Abdul Wahab Zahid diminta untuk menjadi manajer perusahaan tersebut, namun ia menolak. I meet businessman in Seoul. He want to make some business here, and he want my help. He want my help. I said to him, I cannot work business. I no need money. I didn't came here for money. I came for make dawah. For that, he said to me, final. If you don't want money, what you want? I say I make Islam in 2 city. I need 1 masjid. Uang tersebut dipakai untuk membangun masjid di kota Jeonju tahun 1985 dan menjadi masjid keempat di daratan Korea Selatan. Sosok Abdul Wahab dikenal aktif sebagai mufti. Sehari-hari ia rutin memberikan siraman rohani kepada siapa saja yang datang ke masjid. Menyebarkan agama Islam, begitulah misi hidupnya. Itulah yang membuatnya betah menetap selama lebih dari 30 tahun di dataran selatan Korea. Dan misinya berbuah manis. Tidak hanya membangun sebuah masjid, banyak warga asli Korea yang berpindah agama memeluk Islam. Metode syiarnya ialah berdialog. Memberikan pencerahan melalui pelajaran iman kepada sang pencipta dan ilmu mengenai akidah Islam sesuai dengan ajaran yang tertera di kitab suci Al-Quran. I explained to him about akidah. Islam akidah, really very nice akidah. Oh, no religion like Islam. We call everybody, not to ourselves, not to me, not to you, not to anyone. Call them to believe one God, creator of sky. We teach every Korean, he accept Islam, more and more aqidah, belief, shinan, to be Muslim, really. Allah subhanahu wa ta'ala, he say, you cannot get hidayah to anyone if he don't want. But if he want, I will give him hidayah. Setidaknya lebih dari 90% dari penduduk Muslim di Jeonju, atau sekitar 600 Muslim bersyahadat di masjid ini. Salah satunya Umar. Mualaf Korea ini tengah dipersiapkan untuk menjadi penerus Abdul Wahab. Ya, menjadi imam di Masjid Jeonju. Setiap hari Umar datang ke masjid, ia giat mendalami ilmu agama sekaligus belajar berdakwah. Ia sadar bahwa menyebarkan agama Islam di Korea Selatan bukan perkara mudah. Imam을 공부하는 것은 제 개인적인 생각이지만은 이맘은 많은 걸 공부를 해야 돼요. 꾸란도 많이 알아야 되고 많이 꾸란도 암송해야 되고 그리고 가장 중요한 것이 그 자기가 그 이슬람적으로 그 실천이거든요. 아직 저는 많이 부족해요. 이맘 여기 전주 이맘님 밑에서 아직 많이 공부를 해야 되기 때문에 마음들 많이 준비를 하고 있어요. 하지만 전 부족하다고 생각을 해요. 이맘을 한다는 것은요. Sementara Marwah, istri Umar, selalu setia mendampingi. Sebagai istri, Marwah tak henti memberikan dukungan, terutama ketika sang suami mengalami kesulitan dalam mempelajari Islam. So, make a big effort to learn Arabic and Quran.
there is a lot of difficult because Arabic letters, there is no similar in Hangul, Korean letters. The para, the phonetics and the way to pronounce it, it is so hard to him. So he is making a lot of effort. He is spending a lot of time each day to practice how to read Quran, how to read Arabic. So, each other have to make effort to do that. Ada yang istimewa di Masjid Abu Bakar Ash-Shiddiq hari ini. Siang ini, seorang wanita bernama Muhammad Vanessa mengucapkan dua kalimat syahadat. Anna Muhammadan. Muhammadan. Rasulullah. Rasulullah. Muhammad Hanani Mesadu. Muhammad Hanani Mesadu. Tu Muhammad Majmak Hanani Mesadu. Senyum ceria merekah dari wajahnya. Ia telah menganut kepercayaan yang sama dengan calon suaminya. Tak lama setelah membimbing kalimat syahadat, Abdul Wahab bertindak sebagai penghulu. Ia pun memimpin pernikahan kedua insan ini. Vanessa adalah warga negara Filipina, sementara sang suami, Yosef, berkebangsaan Yemen. Mereka bertemu 6 bulan lalu. Sedikit banyak, Yosef berpengaruh dalam mengajarkan ajaran Islam kepada Vanessa. Yes, he is the very big part that I decided to convert into Islam. So when I met him, we asked many things, and of course, at first time I interrogate and make many some jokes about this, like what I heard from media and that this and that. But he answered me directly and honestly. That makes me think and like strike my mind and my heart. That the Islam is no joke and it's the real and the true faith, and everything is that makes sense, and everything has the right answer in Islam and Quran. Kedatangan saya ke Masjid Abu Bakar Ash-Shiddiq ini mengajarkan saya akan perjuangan syiar dan penyebaran Islam. Bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan hidayah melalui caranya kepada siapa saja yang mau menerima. Bismillahirrahmanirrahim. Pulang dari masjid, Marwah dan Umar mengundang saya untuk singgah ke rumah mereka. Lokasinya tak jauh dari masjid. Mereka baru menempati flat ini 2 bulan lalu. Karena itu belum banyak perabot yang menghiasi rumah ini. Marwah adalah warga negara Yunani. Menikah dengan Umar membuatnya rela meninggalkan tanah airnya. Mereka memilih tinggal di Jeonju agar dekat dengan sang imam. Ya, mendalami ilmu agama dan menyebarkan ajaran Islam menjadi tujuan mereka tinggal di negeri ginseng ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Tanzilul kitabi la rabbina fihi. Tanzilul kitabi la raiba fihi min rabbil alamin. Sehari-hari Umar rutin belajar mengaji. Marwah menemani sekaligus membimbing jika sang suami menemukan kesulitan. Jugi, mateseyo. Umar dan Marwah menjadikan sunnah Rasul sebagai panutan. Mereka mengajarkan saya bahwa pernikahan sejatinya adalah untuk mencari ridho Allah. Seperti yang tertera pada surat Ar-Ra'd ayat 38. Dan sesungguhnya kami telah mengutus beberapa rasul sebelum kamu, dan kami memberikan kepada mereka istri-istri dan keturunan.
Hari memasuki senja, saatnya saya kembali bertemu Nana dan Sinta usai mereka bekerja. Kali ini mereka mengajak Ika, sesama teman dari Indonesia. Yang kini hits di Korea Selatan dan sosial media adalah Food Challenge. Berjuluk kota kuliner, Jeonju menjadi pilihan tepat untuk menuntaskan tantangan ini. Tema tantangan kami adalah seafood, tentu karena daging ikan terjamin halal. Ini dia hidangan spesialnya, Hungo. Jadi ini ikan pari, udah dijemur selama kurang lebih 3 bulan sampai 1 tahun. Tadi dari disajiin sih baunya udah nyengat masuk ruangan. Sekilas baunya kayak ikan teri, tapi semakin lama ini semakin bikin pusing. Wanginya, luar biasa. Kami pun memulai tantangan kami. Saya mendapat giliran pertama untuk mencoba. Coba kita cium. Kalau gak buka, aku gak mau. Mual banget, ini rasanya aneh. Penyok-penyok, terus kayak bau gitu. Terus ini sampai gemeteran makannya. Dan ini bahkan orang Korea pun ada yang suka. Kalau suka sih suka banget katanya. Kalau misalnya nggak suka banget. Giliran berikutnya adalah Nana. Ekspresinya Nana, ya ampun. Sementara Sinta lebih cerdik dari kami. Ia mencoba mencampur daging hungo dengan kimchi, sambal pasta, dan sayuran lain untuk menyamarkan bau dan rasa. Terakhir giliran Ika. Dan ternyata Ika satu-satunya yang berhasil memakan ikan ini dengan santai. Biasa aja kok rasanya. Wih, sombong. Mbak Ika. Dia paling takut dia. Tantangan mencicipi telah berhasil kita penuhi. Tantangan berikutnya adalah menghabiskannya. Yang ini tentu jauh lebih sulit. Paling tidak, setelah makan berkali-kali, rasanya menjadi sedikit lebih baik. Ya, santai sekarang kalau udah dimakan. Perjalanan saya kali ini sedikit banyak membuka mata saya mengenai kehidupan Islam di sudut lain negeri dataran timur nan tenang ini. Cerita mengenai perjuangan penyebaran Islam, hingga mempertahankan ajaran Islam di tengah segala keterbatasan, menjadi pengingat bagi saya untuk selalu mensyukuri nikmat atas kemewahan dan keleluasaan untuk mengabdi dan beribadah kepadanya di negeri sendiri.